Ya, sahabat, selamat pagi, selamat tengah hari. Sekarang saya berada di tebingan Sungai Baram dekat Merudi, rekan sahabat. Ini dia di tempat, kalau dikatakan di Sarawak nih, tempat perahu singgah lah. Kalau yang dari laut, hilir, dari hulu ke sini, rekan sahabat, di sinilah tempat dia sekarang, tempat untuk orang berniaga ikan ini. Kalau pukul 8, pukul 9 mereka memang sampai di tempat ini, rekan sahabat. Inilah hasilnya, rekan sahabat. Nah, kita mari cari oleh-oleh, kita bawa balik ke Miri, rekan sahabat. Nah, ikan sungai ini, di sinilah tempat dia. Kalau dulu tempat ini adalah waf kerajaan, orang cakap waf perintah, perintah. Kalau orang tua-tua dulu pergi dekat waf perintah, inilah tempat diarkan sahabat, di Merudi Baram ini. Kenangan saya 40 tahun dulu, semasa saya bersekolah di tempat ini, rekan sahabat, sekolah menengah di tempat ini. Ini dia, kemana kuah tumpahnya darahku, mesti kembali juga ke tempat ini mencari rezeki, rekan sahabat. Ini dia, pagi hari ini kita tengok jual udang-udang galah, rekan sahabat. Cukup lumayan orang yang mendapat udang galah ini, sekilo mencecah sampai 80 ke 90 ringgit sekilo, rekan sahabat. Beginilah keadaan di Awah Merudi ini, rekan sahabat. Terima kasih, rekan sahabat, yang sudah sudi singgah di tempat saya. Rekan sahabat, saya ada beli sedikit oleh-oleh lah. Nanti sampai penghujung dia ada saya beritahu. Rekan sahabat, jangan lupa follow ya, like, comment, share dan subscribe. Terima kasih, rekan sahabat. Terima kasih yang sudah sudi singgah. Ini dia ikan tenggalan Merudi, rekan sahabat. Tadi dapat oleh-oleh dari Merudi. Ini dia ikan tenggalan ini. Dua ekor ini 1 kilo 100, rekan sahabat. Ini dia, berharga di murah-murah sikit, di Merudi murah sikit. 25 ringgit sekilo, rekan sahabat. Cukup lumayan ini hari, bersyukurlah dengan adanya ikan sungai pada hari ini, rekan sahabat. Itu dia.